Ada yang mau disampaikan untuk disilakan Bunda dari Bunda Wisma. Buat teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari kita, dari pihak Wisma. Mohon maaf besar-besarnya. Terima kasih kedatangannya, udah berkenan untuk sharing. Mohon maaf ya kalau ada salah, dan tetap semangat ya besti-besti. Tak doain sukses semuanya. Sehat selalu ya.
Geser lagi boleh kakak sebelah sini. Geser lagi ke kanan yuk. Nah, dari lima ini ternyata harus dipilih tiga ya. Tiga terbaiknya. Pilih tiga. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat semua. Coba merem semua. Iya, tadi Afika. Iya, iya. Ya, satu poin gak usah merem ya. Iya, merem. Merem-merenya gak usah. Si Ujo ya, Ju. Tapi kata orang punya aduh, terpilih ya Kak Lima ya. Pastinya sesuai dengan signaturnya masing-masing. Betul sekali. Ini tadi Bunda sampai membawa matahari loh ya untuk penyinarannya. Jadi sama Bunda tuh sampai dibawakan matahari untuk melihat kompleksinya. Ataukah tembus ataukah tidak tembus ya? Wow, sampai dicolek-colek, disuruh merem, disuruh melek. Untuk apa sih Bunda? Untuk dilihatkan kerisnya ya. Yang dan pertama harus dipilih lagi tiga. Dipilih lagi ya sayang. Tiga yang paling mirip ya. Masya Allah manja. Tema pada hari ini ya, yang mengungkap keris ala Bunda Wisma Syafitri. Bunda Wisma Syafitri. Kerada juara tiga. Bojong, uci-uci itu loh. Oh, jauh sekali ya. Luar biasa, senyum kakak. Ini terbaik tiga ya. Terbaik tiga. Masih ada terbaik dua dan satu. Terbaik dua, siapa Bunda? Tapi Jio. Warna apa Bun? Warna apa? Nomor dua. Nomor dua. Aku manja banget ya. Wow, selamat ya kakak yang dari Cilacap nih ya. Iya, ini dari Cilacap. Cilacap, selamat kakak. Satu lagi Bunda. Satu lagi. Kita selesai yang terbaik satu. Ini semua dari Jepang ya. Oke, lanjut silakan para foto.
ada yang mau disampaikan untuk disilakan Bunda dari Bunda Lisna, silakan. Buat teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari kita, dari pihak Lisna, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kedatangannya, udah berkenan.